박수. I love you too. 오케이, okay, saya mau ingetin kuis Twitter lagi. Kirimkan cerita pelanggaran kedisiplinan yang pernah kamu atau teman kamu lakukan ya. Contohnya dulu waktu SMP ya, saya Lilis pernah disuruh berdiri di depan kelas gara-gara ketahuan mencontek. Ya, at ini underscore talkshow, mention jawaban kalian ke Twitter at ini underscore talkshow dengan hashtag ini talkshow net disiplin. Itu ya, akan ada dua pemenang yang akan mendapatkan merchandise dari ini talkshow. Luna, Luna, kapan nih mau waka rapet sama cememewonya? Nih doain atuh secepatnya. Mudah-mudahan cepat waka rapet. Yakin belum? Kalau enggak Mang Saswi masih ngarep. Kalau berminat itu juga. Alhamdulillah saya tidak berminat. Mana mau cewek sama orang yang pakai jepitan begitu banyak banget. Jarang mandi lagi. Kita doain ya mudah-mudahan ya, Luna bisa. Mudah-mudahan dari cemewew ini Luna Maya bisa menjadi wakarapet. Dan setelah wakarapet bisa menjadi wakadobol. Jangan sampai wakadobret. Bahkan harus sampai wakacinong dingdong. Bahagia selamanya. Amin. Luna sendiri di Bali ada pelihara anjing juga nggak? Ada. Kapan-kapan kalau saya ke Bali, tolonglah saya diajak jalan-jalan gitu. Oh, tenang. Urusannya sama anjing. Tolong kalau ke Bali saya dipelihara gitu. Urusan sama anjing, apa yang tadi nanya anjing? Nah, Luna kan di Bali kan punya usaha juga, terus punya beberapa villa di sana juga. Restoran. Restoran juga di sana. Ya, Luna ya. Nah, terus tadi kan Bapak nanya pelihara anjing. Apa hubungannya sama anjing? Gak ada hubungannya, saya cuma minta diajak. Oh, itu bridging. Bridgingnya aja. Bridgingnya gak nyambung ya? Iya, kenapa mesti anjing bridgingnya ya? Kita kan ini host mahal loh begini bridgingnya. Oke, sekarang buat Nina nih. Oh, iya pertanyaan saya. Tadi kan udah katanya mau wakar rapet. Oh iya wakar rapet. Ya salah anjing. Mabuk apa sih gue nih? Lu tadi makan cendol Mang Saswi ya? Iya tuh cendol Mang Saswi kan itu. Jenisnya apa Luna yang dipelihara? Ada Yorkshire, ada tackle, terus cowok-cowok. Labrador sama kampung. Nggak pernah dibawa kemari? Dulu di sini. Sekarang karena rumahnya kebetulan yang jaga rumah takut anjing. Jadi, aduh, tiap minggu masukin ke hotel mulu. Anjingnya? Anjingnya. Waduh, enak banget hidupnya. Enak, di grooming tiap hari masukin hotel. Karena akunya kan kerja. Memang biasanya dalam seminggu berapa kali Luna nggak ke Bali? Gimana? Nah, gimana pertanyaannya mas? Ini host mahal ya? Nah ini dituntut harus jeli dalam pertanyaan. Iya. Emang dalam seminggu berapa kali nggak ke Bali? Nah, bener sih pertanyaannya. Bener juga sih. Ke Balinya dalam seminggu berapa kali? Ini pertanyaan. Sebulan misalnya sebulan sekali dua kali. Itu nggak ke Bali? Ke Bali. Berarti yang nggak ke Balinya tinggal dikurangin. Berarti 28. Nah, 28 kali 30. Enggak, 26. Nah, itu. 26. Jadi kita tuh bertanya dari logika kebalik. Oh, iya. Nina nih, Nina. Iya, Mas. Ampun, Mas. Nina kan katanya seneng banget sama artis Korea Kim Hyun Jong. Kamu lagunya katanya inspirasinya dari lagu Korea itu. Bukan dari Korea tapi dari si Kim Hyun Jong itu. Gara-gara nonton film Korea, film si Kim Hyun Jong itu yang Boys Before Flower. Jadi aku kayak orang jatuh cinta gitu. Oh, Kim Hyun Jong ini, oh, Kim Hyun Jong ini. Sampai sebel banget. Sampai si Mala, Numata bilang, gue tuh punya lagu nih satu nih. Ini buat lu yang lagi jatuh cinta gitu. Saya dibikinin sama si Mala. Oh, bukan sama bentuk kayak lagu-lagu Korea, bukan? Bukan. Mohon maaf, ada tamu di luar dipanggil. Apa? Lu dipanggil bentar. Tuh. Si Mami. Iya. Gak apa-apa, kita lanjut aja. Lanjut yang tadi. Ya udah gitu aja. Jadi gitu. Terinspirasi dari Kim Hyun Jong. Kim Hyun Jong itu penyanyi atau pemain film atau pemain sinetron? Dia penyanyi, tapi pemain film juga. Terus dia punya grup juga gitu. Oke. Karena Nina Tamam sangat menyukai Kim Hyun Jong. Betul. Ini talk show
akan mempersembahkan sebuah impian yang selama ini menjadi sebuah impian dari Nina Tamam. Apaan lagi? Seandainya Jet Li kesini. Apa yang akan Nina lakukan? Gak tahu, gak suka Jet Li. Oh iya, kamu sukanya Kim ya? Oke, kalau seandainya Kim ada kesini, apa yang akan Nina lakukan? Kim tuh ada banyak mas, ada Kim Hyun Jung, Kim siapa? Kim Hyun Jung. Bukan. Kim Kala Kim. Ya, ini Kim Hyun Jung. Gak percaya kan? Enggak. Ini talk show tuh memang begitu, kadang-kadang orang lihat, ah ini bohong nih. Iya. Padahal mah iya. Beneran ya, kamu cium ya? Iya lah, kok ya? Ada dia. Bener? Bener? Iya. Oke. 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 Ya, pemirsa, mana pun Anda berada, kita akan lihat apa yang terjadi di sini. Kalau saja Kim Hyun Jung datang ke sini dan akan dicium oleh Nina Tamam, berarti ini talk show berhasil memberikan sebuah surprise ataupun kejutan untuk Nina. Dan inilah dia, Kim Hyun Jung. Sebentar. Terima kasih Kim. Thank you very much. Ini yakin Kim Hyun Jung? Kim Hyun Jung kalau pihak. Saya lebih merasa dia lebih mirip dengan alam. Ini Kim Hyun Jung. Kim Hyun Jung ya. Kim Hyun Jung ya. Oh ya baik. Dia tanya gimana kabar sehat semua. Kim Hyun Jung. Kim Hyun Jung. Oke. Kim Hyun Jung. Kim Hyun Jung. Oh, kamu takut tenang aja. Oh, tenang aja, gak apa-apa. Silakan duduk, Kim. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Oh, panjang tanya hal ya. Bisa geser dikit di sana, katanya. Kim, kan kalau di Korea kan ini ya. Dia gak bisa bahasa Indonesia. Oh iya. Coba Kim, translate. Kim, tanya. Kalau di Korea Kim. Itu kan kalau operasi plastik itu hal yang biasa. Kenapa hidungnya gak ada ya ini? Tunggu, memang kena. Itu. Tampil apa lah? Cio pewahang. Dia bilang di Korea itu justru mereka dengan hidung begini digila-gilai wanita. Oh gitu lagi tren. Iya. Orsinil. Mas Andre, top apa lah? Aja. Tau sinye tuh. Oh iya. Tau pe dong ye yang ji, sing ge biao da. Bawa panggil ke jaya. Mas. Oke, yang dia. Dia takut kalau duduk di sini tiba-tiba digigit lehernya. Aku mau nanya. Oke, kamu di sini aja. Kim Hyun Jung ini asli Korea apa dari Thailand ya? Oh, kok bang lah di Korea mah dari Thailand. Korea, ada go to go hujan. Dia bilang campuran. Campuran. Campuran apa? Korea, Thailand sama Cina. Thailand sama Chihuahua. Campuran bata sama semen gitu. Gimana perasaan Nina? Oh ya bahagia. Ada yang ingin ditanyakan? Udah ketemu sama Hennessy. Panca popo pi kong cawa putih umpu pula ha panca ha. Putih umpu pula ha. Cik. Terima kasih kata begitu. Oh yang enggak ya. Cing su, mau min ye ya. Itu kan hari di mana itu dia kemari lagi belajar nari. Oh, jadi sekalian mampir ke ini talk show gitu. Eh, kan ini anjing gue dari namanya Kim Hyun Jung juga. Mau gendong enggak? Mau gendong enggak? Nyanyi besar loh. Saudaranya Mama Sule ya? Saudaranya sama Kang Sule, hobinya jongkok. Iya mungkin. Dia kepengen pamit dulu. Oh iya iya. Kebetulan dia ada ceramah. Tausia. Mau tausiah dulu ya? Tau yang bayar. Iya. Makasih ya. Makasih ya. Tausiah. Makasih.
Di mana Nina? Surprise gak? Nin. Dia senang banget kayaknya. Kim Hyun Jung tuh putih, ini kok putih tua? Enggak, emang dia udah lama. Dia udah lama, dia memang kesini pengen berjemur doang. Gitu. Adi, Mas Adi. Oke, punya pengalaman seru gak waktu melatih anjing-anjing ini? Seru. Misalnya dia gak mau nurut gitu. Nakal banget ini. Ya seru semua sih, kebanyakan kalau main sama anjing. Nakal banget. Sulit gak kalau melatih anjing sebetulnya? Jangan. Kalau kita sabar sih bisa sih. Jangan. Biasanya berapa lama? Berapa lama? Berapa lama melatih anjing ini sampai dia pinter? Kurang lebih 3 bulan sih buat 4 dari mulai saat. Dia enggak bisa apa-apa sampai dia bisa itu 3 bulan. Iya. Buat matangnya banget. Sip. Pernah enggak mengalami tiba-tiba Adi digigit atau mungkin apa karena pernah. Pernah juga. Mama mami, di kamar ketemu mama mami. Dari mana? Habis asal. Oh. Asal kan malam ini, Pak. Tadi ada si Kim, mari. Masa sih? Iya, orang Korea. Wah, lu gak ngomong sama gue pengen ngobrol banget. Ngobrol sama si Nina. Sekarang kulitnya udah hitam tua ya? Udah hitam tua. Putih tua. Hah? Putih tua. Oh iya, putih tua ya? Gak hitam. Aduh, putih saya nyesal tua. Ketemu. Kalau lu tetap dulu apa? Hah? Jangan, pergi sana gak, jangan. Oh, harus sunah. Karena memang nggak boleh, Andre. Hah? Nggak boleh. Boleh. Boleh, cuman kan host itu harus dibawa dong. Eh, tidak apa-apa. Ini kan bagus, Andre. Yo. Siapa nih? Tuh, udah sekarang Mas Andi. Ada stang ginian, ada spion, apaan tahu? Kamu lagi flu ya? Jangan deket-deket atuh nanti. Virusnya akan. Masih mending virus cinta. Ini virus flu ngapain? Iya gimana tuh Mang Sasui? Udah biarin lah si Mang Sasui memang begitu kelakuannya. Kan si Mami ini belum pulang-pulang, Maya. Hah? Dari mana? Lah kan mau nyari itu, nyari apa? Orangnya latah. Lagi nyari untuk melatih kepribadian. Maya, dari mana? Terima kasih, Mas Azri ngeberesin itu berantakan. Lagi sakit dikodain. Lagi flu kayaknya. Maya hujan-hujanan ya kamu ya? Enggak. Nih, yang bisa tuh Luna nih. Ya. Luna mah enggak pernah, Luna mah. Ketularan sama Maya nih. Ya udah biar enggak ketularan, yang di belakang aja awas ya. Beli gula dulu, Maya. Gula udah habis. Ya udah, mau beli gula lupa. Permisi tahu aja. Gara-gara flu tuh. Jadinya begitu. Nampan dibawa lagi ke warung, aduh. Maya, Maya. Silakan Mas Rudi di minum dulu. Mas Adi, Adi. Wah, bocen. Gini. Bocen doang. Gini. Bocen doang nih. Bukan. Emang apa itu kok? Baju ini gua, adalah ramuan herbal yang sangat berhasil. Pandre. Minuman hangat yang bikin badanmu ngorejan. Udin Petot udara dingin pengen melotot. Badan pegel-pegel bisa langsung ngigel. Jangan yang semua yuk. Cinta sama gue ngejar-ngejar bangun. Ini banyak anjing ini ya. Naik, Kimi, naik, naik. Kimi, naik. Ah, ngerti. Eh, duduk. Ngerti. Ngerti. Mau ngobrol sama Nina nih. Ngobrol. Nah. Hei, ngobrol. Mau doain lu nih. Ngobrol. Ukur.
Kau doain lu. Ini lihat dia. Ini merek. Kau doain lu. Katanya lihat pakaian saya. Perahe. Ini baju satu. Coba apa yang kamu bayangkan lah. Dulu teh ya, pertama kali ketemu suami ya. Dia juga pakai baju biru kayak gini loh, Nak. Oh. Aku kan ngeliatinnya juga, ini laki-laki pakai baju biru, tapi lengan pendek waktu itu ya. Laki-laki pakai baju biru, satin gitu ya. Terus aku begini, astagfirullahaladzim. Ini ya, buat kita dipakai buat nyanyi gitu ya. Buat mandi dipakai jalan-jalan gitu. Terus aku langsung, ih amit-amit, ih. Jadi kawin sekarang. Ini kalau nggak salah warnanya biru dongo ya, Bang? Dongo. Oh, dongkar. Jadi gitu ceritanya, Le. Terus jadi Mas Erik dulu pakai baju ini pertama ketemu tuh. Iya, sok lah. Dilelewe sama dia. Iya. Gitu-gitu. Apaan begitu-gitu? Tahunnya jauh. Nah, itu tuh. Iya bener, 12 tahun. Jodoh sama jorok. Iya, gitu. Jodoh sama jorok ya. Makanya jangan suka ngelelewe orang. Iya, iya. Nanti tiba-tiba. Sama saya juga kayak gitu. Ngelawin Mas Ulan. Wah, gua orang tadi udah dia Mas Ulan. Masa paman sama Alo ini. Makanya. Saya kawin sama Kimi dong. Memang beresin itu kamar, setang segala sepion ada di kamar tuh gimana sih, Mas? Oh, itu mah ini barang-barang pribadi saya, Le. Lu sudah diberesin dong. Itu kalau dirubah, itu saya nanti lupa nyarinya di mana. Makanya diamin aja kayak gitu. Emang saya itu kenapa Mamang gitu diberes-beresin berantak-berantakin begitu? Hah? Kok diberantak-berantakin begitu? Emang sengaja. Tujuannya. Nanti saya yang hafal. Alasan lah, malas beres-beres itu mah alasan. Berdiri. Duduk. Ngerti. Guna, kalau di sini aja bahasa Bali. Oh, saya lupa. Bahasa Balinya apa? Meriki. Hah? Benar. Meriki nge. Ikan apa yang romantis? Ikan hiu. Ikan hiu. Ikan hiu. I love you.